ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الحمد لله pada pagi ini. Ini adalah pertemuan perdana ya untuk kitab Riyadhus Shalihin, melanjutkan pembahasan sebelum Ramadan, dan kita masih pada bab mujahadah. Jadi langsung kita baca hadisnya. Ini hadis kedua terakhir, jadi tinggal dua hadis lagi. Insya Allah kita akan masuk pada bab baru. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Jadi sahabat ini tentunya adalah sahabat Ansar, veteran Badar. Qol, beliau meriwayatkan, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat tentang perintah sadaqah. Sadaqah di sini maknanya bisa berarti sadaqah, bisa berarti zakat. Bisa berarti zakat. Kunna nuhamil ala zuhurina, maka kami sebagian dari sahabat itu sampai ada yang banyak yang mereka itu kerja karena ada perintah sedekah. Jadi sampai para sahabat rela bekerja. Di sini sebagian ada yang bekerja, dia ngangkut barang. Ngangkut-ngangkut barang biar dapat upah. Biar dapat upah. Maka faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Jadi ada sebagian sahabat yang sedekahnya itu sangat banyak. Sangat banyak. Kemudian apa? Waja'a rajulun fatasaddaqa bi sha'. Kemudian ada yang sedekah itu cuman sedikit sha'. Sha' itu segini. Segenggam. Jadi cuman ada yang sedekah segenggam kurma. Jadi sahabat ada yang sodakoh kaya luar biasa. Jadi sodakoh itu seperti Utsman, Pak. Jadi sodakoh datang ke Rasulullah bawa 200 unta. Coba bayang, Pak, 200 unta dan itu dengan isinya. Dengan isinya. Jadi Utsman ini pedagang. Dagangannya banyak. Di untanya itu masih isi dagangannya masih ada. Bisa jadi kain, bisa jadi apa, bahan-bahan pokok itu masih lengkap. Datang, wahai Rasulullah, saya bersedekah. Ditambah lagi dia bawa 400 uqiyah. 400 uqiyah itu sekitar 400 dinar. 400 dinar itu satu dinarnya sekitar 1 juta sekarang. Sekitar 1 juta. Datang lagi dengan membawa kuda perang. Setelah itu apa? Rasulullah menyuruh lagi, wahai para sahabat, bersedekahlah di jalan Allah. Kalian akan mendapatkan seperti ini, seperti ini. Habis seperti itu, Utsman pulang lagi, Pak. Ngambil 200 lagi. 200 unta. Sambil bawa uang lagi. Rasulullah kemudian memberikan semangat para sahabat untuk sedekah. Utsman balik lagi bawa 300. Setelah seperti itu kemudian sampai-sampai Rasulullah itu berkata, "Ma'ala Utsman ba'da dzalik. Ma'ala Utsman ba'da ma 'amila hadhihi." Utsman itu sudah ngelakuin apa saja setelah kejadian ini, diampuni dosanya. Tapi masih lagi sedekah, sedekah, sedekah sampai jumlahnya jadi 1000 unta. 1000 unta. Ini yang kaya, insya Allah. Lalu kemudian belum Abdurrahman bin Auf,
dan sahabat-sahabat mulia yang lain, sedekahnya itu luar biasa. Abu Bakar itu seluruh hartanya diinfakkan. Seluruh hartanya apa? Diinfakkan. Umar bin Khattab datang dengan setengah hartanya. Sahabat-sahabat yang sedekah dengan harta banyak itu, orang munafik ngomongnya coba apa? Wah, riya itu. Itu riya. Jadi sahabat yang bawa harta banyak untuk sedekah dikatakan apa? Riya. Itu pengin dipuji aja itu. Ini orang munafik ngomong seperti itu. Kemudian ada sahabat yang memang miskin, enggak punya duit. Jadi perintah Rasulullah untuk sedekah itu sampai dia harus kerja dulu. Sampai harus kerja dulu. Ini dikisahkan, saya sampai harus kerja. Sampai apa? Ya itu tadi. Dia menawarkan dirinya untuk apa? Ngangkut barang-barang. Ya itu kan enggak banyak ya, sedekahnya enggak banyak. Hasil upah dia itu diserahkan ke Rasulullah SAW. Ada sedekah cuma satu genggam kurma. Satu genggam gandum. Orang munafik ngomong lagi. Itu sedekah buat apa cuma segitu? Enggak ngefek gitu. Allah enggak butuh dengan sedekah sedikit gitu. Itu pembicaraan siapa? Orang-orang munafik. Maka kemudian Allah turunkan ayat alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat, yaitu orang-orang yang mengejek mutawwi'i, yaitu para sahabat yang benar-benar bersedekah, walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan yaitu orang-orang yang memang dia sedekah dengan bersungguh-sungguh. Muttafaqun alaihi, hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini Mbak, sebenarnya ini adalah kisah yang sangat panjang. Kisah yang sangat panjang, mungkin ada beberapa hal yang tidak akan saya terangkan dalam hadis ini, kisah ini. Hadis ini adalah berhubungan dengan perang Tabuk. Berhubungan dengan perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada 9 Hijriah setelah penaklukan kota Mekah. Setelah pembukaan kota Mekah, kemudian terjadi perang Tabuk. Terjadinya perang Tabuk bagaimana? Jadi waktu itu Romawi, waktu itu adidaya Romawi itu baru menang perang melawan Persia ceritanya. Baru menang perang melawan Persia. Dua minggu setelah itu baru menang Persia, dan kemudian Raja Heraklius itu sedang istirahat di Palestina, di Masjidil Aqsa di sekitar sana. Kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu, kemudian Heraklius itu melihat seperti itu, kemudian Rasulullah ingin mencoba ya. Mencoba melawan apa? Pasukan Romawi. Sebelum melihat pada ini, setahun sebelumnya itu terjadi perang Mu'tah. Jadi ini perang kedua. Jadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang melawan Romawi itu dua kali. Pertama adalah perang Mu'tah sebelumnya, setahun sebelumnya, kemudian perang Tabuk yang ada dalam kisah ini. Dalam perang Mu'tah ini bisa dikatakan imbang. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang 3.000 orang melawan 200.000. 3.000 melawan 200.000. Ini mustahil. Hampir-hampir dikatakan apa? Mustahil bisa menang. Itu pulang hidup-hidup saja sudah luar biasa. Tapi ini imbang. Bahkan pernah saya sedikit kisahkan ya tentang perang itu. Dan itu terjadi karena memang utusan Rasulullah waktu itu dibunuh. Utusan Rasulullah dibunuh, maka untuk mengembalikan kejayaan Islam, maka Rasulullah berperang. Ada momen yang menarik Pak, tentang Heraklius ini. Heraklius itu adalah raja Romawi waktu itu. Romawi adalah sebuah negara sangat besar di zaman itu. Bagaimana kekuasaannya sudah berabad-abad ya. Sudah berabad-abad.
sebelum itu Rasulullah sempat beberapa kali ngirim surat ke beberapa raja-raja di sekitar Jazirah Arab itu. Salah satunya adalah Raja Heraklius. Raja Heraklius itu ketika dikirim surat, ini bahkan kisah ini ada dalam Sahih Bukhari. Ketika dikirim surat itu penasaran, memang benar gak ada nabi yang dari Jazirah Arab? Maka kemudian Raja Heraklius ini menyuruh pasukannya untuk mencari para pedagang-pedagang Arab yang sedang ada di Palestina. Waktu itu akhirnya apa? Dipanggillah beberapa pedagang, salah satunya Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Masih kafir, dan ini adalah pemimpin orang Quraisy. Pemimpin orang Quraisy selalu perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipanggil itu, kemudian ditanya oleh Raja Heraklius. Jadi siapa di antara semua pedagang ini yang nasabnya paling dekat dengan Rasulullah, dengan yang seseorang yang mengaku nabi? Maka Abu Sufyan ngaco. Aku adalah orang yang paling dekat nasab. Maka kemudian apa? Tanya, saya akan bertanya kepada dia. Jika dia memang berbohong, maka katakan dia berbohong. Jadi orang-orang, seluruh orang itu, pedagang dari Arab itu, kalau dia bohong, katakan dia bohong. Di sini Abu Sufyan, waktu itu dia sudah niat mau bohong. Sudah niat mau bohong. Cuman karena dia malu dengan itu, akhirnya apa? Dia tidak berbohong. Orang jahiliyah, Pak, orang kafir saja, waktu itu sudah ada rasa malu untuk berbohong. Dan itu percakapan yang cukup panjang, yang saya ringkas intinya adalah, di mana ketika ditanya ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ya, dia nasabnya tinggi? Ya, dia adalah orang nasabnya tinggi. Ya. Apakah sebelumnya sudah ada orang yang mengaku nabi? Enggak ada. Ya. Kemudian ditanya lagi, apakah kemudian pengikutnya dari orang-orang kaya ataukah dari orang-orang miskin? Orang-orang miskin. Apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Semakin bertambah. Ada enggak yang murtad? Enggak ada. Terus pertanyaan-pertanyaan. Apakah diperangi oleh kaumnya? Iya, diperangi. Apakah kalah ataukah menang? Kadang-kadang kami kalah, kadang-kadang menang. Kemudian Raja Heraklius mengatakan, demikianlah seseorang nabi dikirim. Selalu dari nasab mulia. Pengikutnya adalah orang-orang miskin. Dia dianggap pembohong oleh kaumnya dan seterusnya. Dan kemudian Heraklius mengatakan, demi Allah, dia akan sampai di kakiku ini. Demi Allah, kekuasaannya akan sampai di kakiku ini. Jadi itu pernyataan dari Raja Heraklius. Tetapi kenapa kemudian Raja Heraklius ini perang sampai dua kali dengan Rasulullah SAW? Pertama di perang Mu'tah, kedua di perang Tabuk yang sekarang akan menjadi pembahasan kita. Jadi dikisahkan waktu itu kerajaan Nasrani di Romawi itu sudah sangat besar sekali dan kemudian sudah masuk dalam wilayah-wilayah pemerintahan. Salah satu faktornya adalah Raja Heraklius itu masuk Islamnya itu masih maju mundur, takut. Kenapa takut? Kekuasaannya akan diambil alih. Karena apa? Memang di pemerintahan Romawi dari dulu perebutan antar raja itu sudah sangat kental sekali. Kalau antum lihat ya dalam sejarah Romawi, antum suka film-film ini ya, kolosal ya. Film-film kolosal itu kan perebutan kekuasaan antar raja-raja itu luar biasa di Romawi. Atau kemarin yang sempat viral ya di Netflix itu film apa itu? Romawi. Itu juga sama kan, perebutan itu luar biasa. Banyak sekali film-film kolosal Romawi antum bisa lihat di sana. Bagaimana perebutan antar kekuasaan itu. Itu menjadi faktornya. Kemudian kenapa Heraklius masih berani menyerang, bahwasanya dia pasti akan kalah. Ya kan? Kan dia sudah mengatakan demi Allah bahwasanya kekuasaan Nabi Muhammad akan sampai di Romawi. Kenapa dia menyerang? Para ulama mengatakan bisa jadi Heraklius itu masih menimbang-nimbang, mengukir-ukir. Bisa saja ini nabi, bisa saja akan kalah jika saya menyerang dengan pasukan yang sangat banyak. Toh juga Bani Israel, banyak nabi-nabi Bani Israel yang dibunuh oleh
orang-orang Romawi. Sehingga dari kasus inilah kemudian Raja Heraklius menyerang. Dan ini Pak, perang Tabuk ini Raja Heraklius sendiri yang langsung turun dalam peperangan. Raja Heraklius langsung. Dia dari Palestina ya, perjalanan menuju Jazirah Arab dan ingin menghancurkan Islam. Ingin memusnahkan Islam. Langsung. Jadi itu sedikit kisah dari apa? Kisah dari perang Tabuk ini. Kemudian bagaimana dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waktu itu dalam perang Tabuk itu ketika musim panas. Sedang musim panas. Musim panas Pak, kalau di Arab Saudi itu panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Orang mau keluar rumah aja males. Ini Rasulullah mengajak apa? Perang. Mengajak perang. Pertama. Yang kedua, itu kurmanya sedang ranum-ranum sekali. Ya mungkin sebulan lagi mau panen. Mau panen. Jadi sayang kalau ditinggalkan. Sayang kalau ditinggal. Itu faktor kedua. Faktor ketiga, secara keuangan para sahabat tentunya sedang menipis. Kenapa? Mau panen. Belum panen, kan gitu. Jadi kalau bahasa sekarang, mau gajian. Kalau mau gajian berarti apa? Uangnya sudah mau habis, kan gitu ya kan? Tanggal tua. Jadi gitu. Kondisi seperti itu diajak Rasulullah berperang. Dan gak tanggung-tanggung perangnya merawan Romawi. Bahkan sudah tersiar kabar waktu itu apa? Romawi baru menang. Dua minggu baru menang. Bahkan para sahabat itu ketika Umar bin Khattab dikisahkan ya. Ada temannya bertamu, ketok pintu. Ketika dibuka, apa pertanyaan Umar? Romawi udah datang. Karena memang itu kondisi yang luar biasa. Yang luar biasa di sini adalah taktik perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pasukan ini luar biasa dan ini sedang musim panas. Jadi logikanya itu mending bertahan kan gitu. Mending bertahan saja. Kondisi keuangan lemah, kemudian panas luar biasa. Tapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak keluar dari Madinah menuju Romawi. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Makanya di sini orang-orang munafik menolak terjadi peperangan ini. Sehingga kemudian perang Tabuk itu kisahnya Allah abadikan dalam surat At-Taubah. Hampir dalam surat At-Taubah itu Pak, ini makanya ada dalam surat At-Taubah ya, keterangan ini adalah ayat ini ada dalam surat At-Taubah. Walaupun di sini Syekh Utsaimin tidak menjelaskan dengan detail kisahnya ini adalah kisah dalam surat dalam perang Tabuk, tapi para ulama memang sepakat surat At-Taubah itu banyak turun berkenaan dengan perang Tabuk. Perang Tabuk. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk sedekah yang sangat banyak tadi ya. Sedekah ada yang sangat banyak sekali, ada yang kemudian apa? Sesuai kemampuan mereka. Dan Rasulullah mengajak seluruh para sahabat untuk ikut berperang. Dan kurang kabilah-kabilah yang sudah masuk Islam itu pun diajak berperang. Makanya waktu itu terkumpul sangat banyak pasukannya. Pasukannya terkumpul menjadi 30.000 pasukan. Ini adalah pasukan terbesar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, antum ingat ya perang Badar. Perang Badar itu 2 Hijriah. Perang Tabuk itu 9 Hijriah. Perang Badar pasukan kaum muslimin cuma 3.000. Dalam perang Tabuk sudah menjadi apa? 30.000. Dalam jangka 7 tahun umat Islam sudah berkembang berapa kali lipat itu? 10 kali lipat. Ini Masya Allah. Dalam perang Badar ya, itu kudanya itu, kuda perang itu cuma 3 kuda perang. Dalam perang Tabuk jumlahnya sudah ribuan. Masya Allah. Jadi
tidak hanya dari segi jumlah, segi ekonomi, kaum muslimin berkembang sangat pesat sekali, sangat sangat pesat sekali. Ini luar biasa dalam perang ini. Dan di sini nanti ada kisah juga, kemudian misalkan ada tiga sahabat mulia yang tidak ikut berperang. Kalau nggak salah di kitab Riyadhus Shalihin juga dijelaskan di bab awal banget, di bab kedua, di bab taubat. Kalau mungkin antum dulu mungkin ikut atau membaca di bab dua itu ada hadis yang paling panjang di bab taubat, paling panjang. Kalau nggak salah di sini mungkin 3 halaman, yang versi Arabnya saja 3 halaman kalau nggak 2 halaman. Gak tahu versi terjemahannya, pokoknya panjang banget. Itu adalah kisah dalam perang Tabuk, kisah 3 sahabat yang dia tidak ikut berperang, maka dimasukkan dalam bab taubat. Tapi dia bukan munafik, tidak digolongkan orang munafik. Itu kisah yang sangat panjang sekali. Itu ada kisah di situ. Kemudian juga ada kisah tentang sahabat di sini dikisahkan karena persediaannya masih kurang. Padahal itu sudah apa? Anjuran Rasulullah untuk bersedekah itu sudah sangat banyak. Kita lihat sedekahnya itu sudah sangat banyak. Tetapi itu masih tidak mencukupi. Makanya banyak sahabat yang datang untuk ikut berperang ditolak oleh Rasulullah. Kenapa? Karena enggak ada kendaraan. Ini perang-perang yang jauh, Pak. Jadi kalau tidak semuanya didanai oleh pemerintah, kan gitu. Tidak didanai oleh Rasulullah dikumpulkan itu. Kalau mau perang itu berarti apa? Harus pakai dana pribadi. Ya kan? Ya orang bahasa kasarnya di sini mau perjalanan, enggak usah perang ya, mau perjalanan ke Solo gitu. Ada yang dia bawa cuma tubuhnya doang, enggak bawa duit. Ya pasti ditolak kan gitu. Banyak sahabat-sahabat yang bisa dikatakan datang ke Rasulullah ingin ikut berjihad tetapi memang dia enggak punya duit. Sedekah enggak punya. Ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa dalam sirah itu, dalam banyak kisah itu ada 7 sahabat yang nangis karena datang ke Rasulullah mau ikut berjihad tapi apa? Ditolak oleh Rasulullah. Kenapa? Kendaraan sudah enggak ada. Kendaraan sudah tidak ada. Yang menarik adalah ada seorang sahabat. Dikatakan ada seorang sahabat, dia enggak punya sama sekali. Enggak punya sama sekali, kemudian apa? Bernama Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid itu Pak, saking pinginnya sedekah, 1 kurma aja enggak ada di rumahnya. Saking pinginnya sedekah. Makanya dimasukkan dalam bab mujahadah bersungguh-sungguh. Untuk 1 kurma aja untuk sedekah enggak punya. Dia pulang nangis ya. Nangis sedih sekali enggak bisa sedekah. Dan tentunya enggak bisa ikut berperang. Akhirnya apa? Ketika di malam hari dia mau tidur nggak bisa tidur ya, karena besok para sahabat berperang, dia nggak bisa ikut. Nangis Pak, semalaman dia nangis. Akhirnya untuk menutup kesedihan dia sholat 2 rakaat. Nah, ketika sholat itu kemudian dia berdoa kepada Allah, dia curhat ya, curhat kepada Allah dan mengatakan, Allahumma innaka qad amarta bil jihad. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang memerintahkan untuk berjihad itu Engkau. Warraghabta fihi, dan Engkau yang juga yang targhib, yang memberikan motivasi untuk berjihad. Kemudian dikatakan, "Tsumma lam taj'al 'indi ma ataqawwa bihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tetapi ya Allah, Engkau tidak memberikan aku ya rezeki agar aku berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam taj'al fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yahmiluni alaihi. Dan Rasulullah pun Engkau jadikan enggak punya rezeki yang banyak agar bisa mengajakku untuk dalam berperang. Jadi sampai curhatnya seperti itu kepada. Jadi ini pengakuan ya. Bahasa kasarnya ini agak protes sedikit lah ya. Wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamah asabani biha fi malin aw jasadin aw 'addin thumma asbaha ma'an nas. Kemudian apa? Aku bersedekah ya Allah dengan apa? Setiap muslim bi kulli matlamah. Setiap muslim saya akan bersedekah. Jadi setiap kedzaliman yang terjadi padaku, baik saya pernah dizalimi orang dari hartaku
aku pernah didolimi orang dari jasadku, itu pahalanya aku sedekahkan kepada setiap muslim. Masya Allah. Jadi apa? Dia bersedekah dengan apa? Dengan pahala yang dia miliki. Masya Allah. Sampai seperti itu, Pak. Karena apa? Dia pingin sedekah tetapi apa? Gak punya duit. Sampai seperti itu. Sudah, setelah itu kemudian dia tidur. Di pagi hari ini sudah. Ketika sholat subuh, Rasulullah di situ kemudian Rasulullah mengatakan, Aina al-mutasaddiq. Mana yang bersedekah? Mana yang bersedekah? Pada diam semua. Kenapa? Yang dipahami para sahabat, siapa yang bersedekah dengan uang? Siapa sudah bersedekah dengan uang? Waktu itu para sahabat sudah bersedekah, maka diam semuanya. Kemudian apa? Rasulullah menambahkan ainal mutasaddiq hadhil lailah. Siapa yang tadi malam dia bersedekah? Tadi malam bersedekah. Maka sahabat yang bernama Ulbah ini dia berdiri dan mengabarkan tentang dia bersedekah dengan doanya tadi. Maka kemudian Rasulullah mengatakan abshir fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi laqad kutibta fi zakah al-muqbilah. Abshir, bergembiralah demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Sungguh telah dicatat fi zakah al-muqbilah, termasuk bagian orang yang berzakat di tahun depan. Masya Allah. Jadi doa dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa kisah tentang mau perang itu. Jadi di sini orang-orang munafik sudah enggak ikut perang, sudah enggak ikut perang, tapi apa? Ngompori orang yang mau ikut perang. Yang sedekah banyak dikatakan apa? Riya. Yang sedekah sedikit dikatakan apa? Ini enggak ada efeknya. Ini enggak ada apa? Efek. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Jadi Pak, kalau ada orang sedekah besar dan banyak dan kemudian diumumkan, jangan kemudian kita langsung ngomong apa? Turia. Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Bisa jadi dia jauh lebih ikhlas daripada apa? Kita. Ada orang 1M misalkan sedekah ya. Jangan kemudian kita ngatakan, "Wah, itu riya itu." Enggak boleh seperti itu. Karena untuk masalah hati, niat itu, keikhlasan itu hanya apa? Antara dia dan Allah yang tahu. Gitu loh. Jadi enggak boleh kita kemudian ketika ada orang sedekah dengan jumlah yang fantastis dan kita enggak bisa, kemudian langsung kita suudzon mengatakan apa? Riya itu, enggak bisa. Kenapa? Ya, memang sedekah itu lebih baik secara sembunyi-sembunyi. Tetapi sedekah dengan terang-terangan pun juga boleh. Ini para sahabat sedekahnya terang-terangan, Pak. Utsman itu terang-terangan. Ya, gimana disembunyiin ya kan? Ya kan? Unta 1000 unta gimana sembunyinya coba ya kan? Enggak bisa gitu. 1000 unta, Pak. Insyaallah. Termasuk kemudian di sini apa? Enggak usah malu sedekah dengan jumlah sedikit. Sahabat pun juga ya, banyak hanya tidak ada saja banyak yang sedekah dengan jumlah sedikit sesuai kemampuan. Ya kan? Ini sedekah sahabat ya, coba Pak antum bayangin sedekah beras satu genggam itu berapa sih? Segenggam itu nilainya berapa? Ya. Kan gitu. Kadang-kadang kita suka berkecil hati. Ya kan? Banyak sedekah ketika misalkan pembangunan masjid ya, ada orang sedekah 100 ribu ya, 200 ribu, ada 1 juta dan segala macam. Kita mau sedekah 5 ribu kadang-kadang, wah ini kayaknya enggak ada apa-apa, jadi apa ini? Jadi semen enggak bisa ya kan? Jadi karpet enggak bisa. Enggak apa-apa sedekah saja. Ya kan? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa melakukan amal soleh walaupun apa? Sebiji gandum, para ulama. Lihat bahkan lebih kecil, satu biji gandum. Apa? Sawi, bukan gandum. Ya, sawi antum tahu ya. Satu biji sawi. Orang yang suka melihara burung tahu ya. Kalau beli kan biasanya pakai biji sawi itu. Lebih kecil dari apa? Satu beras. Khairai, ya Allah. Allah melihatnya. Allah mencatatnya dan Allah memasukkan bagian dari apa?
Orang melakukan amal soleh walaupun cuma apa? Satu beras saja dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi enggak usah minder, Pak, kalau sedekah itu enggak usah minder. Sahabat saja ada yang sedekah dengan jumlah kecil. Emang kalau kita bicara sedekahnya Abu Bakar ya memang kaya. Memang kaya. Utsman kaya. Sedekahnya tidak main-main. Tetapi juga ada sahabat-sahabat yang miskin dengan sedekah jumlah yang sesuai kemampuan dia. Sesuai kemampuannya. Sedikit saya kembali pada perang ini karena memang perangnya sebenarnya sangat panjang kisahnya ya. Akan saya banyak lompat-lompati. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat. Nah, Tabuk itu Pak masih di wilayah Madinah. Madinah Utara. Jadi sudah perbatasan Jordannya, Jordan. Jadi sampai di atas sekitar 700 kilo. 700 kilo itu berarti sini mana ya? Jawa Timur ya. Masuk Jawa Timur. Sini Magetan masih ke sana lagi. Jawa Timur lah ya. Hampir-hampir Surabaya. Jadi itu perjalanan dan itu jalan kaki. Perjalanan jalan kaki musim panas. Ada yang sebagi ada yang gantian naik unta ya kan? Ada yang kemudian jalan kaki, ada yang gantian. Karena itu tadi jumlahnya tidak memadai. 30 ribu dan itu musim panas. Dalam perjalanan itu banyak sekali kisah, nanti termasuk dalam segi hukum juga banyak ya. Termasuk kemudian menyembelih unta ya, karena kehabisan perbekalan Rasulullah sampai yang dikendarai itu disembelih. Dan itu Rasulullah melakukan perjalanan 20 hari. Makanya di Saudi itu ada namanya Tabuk University ya. Jami'atu Tabuk. Ya, jadi ada kampus di daerah Tabuk namanya. Karena ya karena sekaligus untuk sebagai ini ya. Kalau sekarang lagi banyak pembukaan apa? Penerimaan mahasiswa. Jadi salah satunya ada Jami'ah Tabuk, salah satu Tabuk University sekarang lagi pembukaan pendaftaran. Sampai di sana, kemudian Rasulullah sampai di sana nunggu ya. Nunggu ini pasukan Romawi kok enggak kelihatan. Pasukan Romawi kok tidak kelihatan. Maka kemudian Rasulullah mengirim Khalid bin Walid untuk melakukan ya, apa? Mencari informasi. Maka didapati karena itu perbatasan Romawi waktu itu. Perbatasan apa? Romawi. Ternyata dilihat beberapa pasukan Romawi malah melarikan diri. Terjadi peperangan kecil sekali dan itu tidak berarti. Dan pasti dimenangkan kaum muslim. Kemudian apa? Yang menarik adalah ketika melihat bahwasannya Rasulullah dan para sahabat itu pergi. Raja Heraklius itu sudah down duluan. Padahal apa? Ceritanya Raja Heraklius itu mau berperang. Ketika sampai di wilayah, ketika di gurun yang gersang dan panas luar biasa itu, ceritanya Raja Heraklius dengan pasukannya berjumlah 40 ribu itu istirahat dulu. Ini musim panas, kita mau melewati apa? Gurun. Kita gak bakal sanggup. Jadi nunggu selesai musim panas. Di sini ada orang Arab malah apa? Musim panas dilewati. Wah, ini kemudian Raja Heraklius sudah down duluan, sudah enggak berani berperang. Ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Rasulullah itu adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Dan salah satu mukjizat Rasulullah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain adalah aku diberi kemenangan oleh Allah birru'bi dengan rasa ketakutan. Jadi siapapun yang berperang dengan Rasulullah itu mentalnya udah jatuh. Masih rota syahrin, perjalanan selama 1 bulan. Jadi jarak kan ini 20 hari aja perjalanannya kan 700 kilo. Dan 1 bulannya berapa? Anggap aja mungkin 1000 kilo ya. Jadi mau berperang ya, dengan musuh Islam Rasulullah itu, orang kalau sudah melewati jarak ya 1000 kilo itu mentalnya udah jatuh. Siapapun yang berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi termasuk Raja Romawi dengan pasukannya. Padahal apa? Romawi waktu itu baru menang perang melawan apa? Persia. Musuh bebuyutannya itu.
ya. Kan Persia itu sama Romawi perang terus ya, berabad-abad, enggak selesai-selesai. Akhirnya apa? Mereka mundur tanpa peperangan. Jadi Rasulullah dan para sahabat menang perang tanpa berperang. Menang perang tanpa berperang dalam perang Tabuk itu. Wah, ini semakin mengokohkan dari segi politik. Jadi nama Jazirah Arab semakin kuat sekali di zaman itu dan semakin harum. Kenapa? Romawi saja sudah apa? Sudah takut sebelum berperang. Nah, ketika pulang pun juga banyak sekali kisah bagaimana orang-orang munafik ya, menghina Rasulullah dan seterusnya, ini banyak sekali ya. Tetapi tidak kita jelaskan. Intinya adalah kita akan kembali pada pembahasan tentang hadis ini, bahwasanya bagaimana para sahabat ya, yang kaya pun mereka tidak pelit ya, mujahadah ya. Ketika ada perintah untuk bersedekah, para sahabat pun datang dengan seluruh hartanya dengan yang dia mampu. Kemudian yang miskin pun juga sama. Sahabat-sahabat yang miskin pun dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekah dengan apa sesuai kemampuan mereka, sampai apa? Dikatakan dalam hadis ini sampai rela bekerja dulu ketika ada perintah dari Rasulullah untuk apa? Bersedekah. Rela bekerja dulu, ngumpulin duit, duitnya kumpul baru disedekahkan. Masya Allah. Jadi bagaimana semangat para sahabat untuk melakukan amal soleh itu luar biasa. Untuk luar biasa. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum masuk pada hadis yang selanjutnya. Lanjut ya. Baik, sekarang hadis yang terakhir. Mungkin hadis terakhir ini kita bahas sebagian Pak ya, karena hadisnya panjang. Hadis ke-17, hadis dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al-Khulani, hadis dari Abu Dzar bin Jundub bin Hunadah. 'Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti ini berarti hadisnya hadis qudsi, Pak ya. Hadis qudsi itu artinya Allah yang menyampaikan tetapi dalam bentuk hadis ya, bukan ada di dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi. Kemudian Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi waj'altuhu bainakum waj'altuhu bainakum harwaman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan atas diriku kezaliman. Waj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan telah aku jadikan kezaliman di antara kalian pun diharamkan, maka janganlah kalian saling menzalimi. Zalim itu apa sih, Pak? Zalim itu sebenarnya ya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu maknanya zalim. Itu dari segi bahasa. Tetapi kalau dari segi makna syar'i, zalim itu adalah orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Memukul ya. Bukan haknya, memukul bisa jadi itu sebuah hak ya, bisa jadi sebuah kebenaran jika pada tempatnya. Misalkan dia dipukul ya. Ya boleh-boleh saja membalas pukul kan gitu. Dia dirampok ya. Dia melawan. Oh, kalau sekarang enggak bisa ya. Masuk penjara sekarang. Dia dirampok misalnya. Dia melawan ya. Dia melawan ya. Itu kan bukan zalim gitu. Jadi jadi maknanya itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Mengambil harta orang ya. Atau misalkan mengambil tanah orang ya kan, mengambil hak orang, itu namanya zalim. Kezaliman atau curang dalam berdagang, itu namanya zalim. Allah mengatakan, aku mengharapkan zalim atas diri. Jadi
tidak ada satupun, tidak ada satupun ya perbuatan Allah itu yang zalim pada hambanya. Kenapa? Allah mengharamkan atas Allah untuk apa? Berlaku zalim. Jangan sampai-sampai kita keluar dari mulut kita Allah enggak adil. Enggak. Salah satu sifat apa? Al-adil, yang maha adil. Manusia yang paling adil siapa sih? Enggak ada bandingannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai keluar seperti itu karena kita aja, karena pendeknya kemampuan kita, karena pendeknya pengetahuan kita, kadang-kadang kita suka ngomong apa? Allah enggak adil, Allah zalim. Kan gitu. Tapi coba ya, kejadian itu kita review sudah kejadian mungkin 5 tahun yang lalu. Kita baru sadar, ternyata Allah maha adil. Itu sering sekali terjadi pada diri kita, ya kan? Kalau kita dapat musibah atau apa, kok seperti ini ya? Sering sekali kita seperti bilang seperti itu. Tapi apa? Jangan berpikir itu adalah sebuah apa? Kezaliman. Dan Allah mengatakan, wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci dari sebuah musibah itu adalah kebaikan bagi kalian. Itu kalau mungkin kita ya, bapak-bapak ini yang sudah tua, kita banyak sekali kejadian-kejadian yang kita merasa itu sesuatu yang ini kayak enggak adil gitu. Tetapi ke kita sampai pada titik sekarang kita baru merasakannya. Itu semuanya apa? Adalah sebuah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya, Pak, insyaallah ketika nanti kita di akhirat, kita akan merasakan bahwasanya apa? Allah itu maha adil. Allah mengharamkan atas Allah untuk berlaku zalim. Jadi enggak ada satu perbuatan Allah satu pun yang bermakna zalim, enggak ada. Makanya apa? Makanya kemudian Allah melarang untuk hamba-hambanya berlaku zalim. Berlaku apa? Jadi enggak ada. Kezaliman itu enggak ada. Allah melakukan semuanya adil. Allah menakar ya. Orang melakukan kebaikan yang sangat kecil saja dinilai sama Allah gitu. Jadi enggak mungkin semua kebaikan nanti kemudian ketika ditimbang itu ada yang kelewat, enggak mungkin. Itu keadilan Allah. Semua ditimbang. Termasuk yang berbuat jahat pun ditimbang, diukur semua kejahatan dengan ukuran yang sangat sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dia lakukan. Jadi enggak ada satu detik pun perbuatan maksiat ataupun kebaikan yang terlewatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah khawatir kalau misalkan kita dizalimi orang, kemudian itu mereka tetap ketawa, tetap senang. Dia memang di dunia dia mungkin ketawa, tetapi di akhirat nanti akan ada balasannya. Jadi itu maksudnya fala tadzalimu, maka janganlah di antara kalian saling apa? Menzalimi. Saya sering katakan ya, perbuatan dosa yang sangat berbahaya itu adalah berlaku zalim. Mengambil hak orang lain itu risikonya besar. Kenapa? Kalaupun kita bertaubat saja itu enggak cukup. Bertobat saja itu tidak cukup. Nanti akan ada peradilan di akhirat kembali antar manusia. Ini yang berat. Jadi antum bolehlah melakukan dosa-dosa ya. Namanya orang ada dosa. Nanti di sini jelaskan kalian melakukan dosa. Boleh melakukan dosa. Tetapi bertaubat, tetapi yang paling hati-hati jangan sampai melakukan apa? Kezaliman, mencuri. Ya. Itu risikonya besar ya. Kelihatannya sepele mencuri, tapi apa risikonya apa? Besar. Nanti di akhirat minta itu. Sholat sayang Pak, kita sholat ya. Sholat, dengar kajian. Tapi kita masih berlaku zalim. Itu nanti apa yang kita kerjakan diambil sama apa? Sama kita zalim. Itu bahaya. Jadi satu hal yang harus kita jauhi. Makanya dalam hadis ini dimasukkan dalam bab pertama, dalam ucapan pertama. Dalam firman Allah pertama dalam hadis qudsi bahwasanya kezaliman itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya, beda lagi nanti kasus tentang yang bagaimana kalau sudah bertaubat. Taubat itu adalah urusan antara dia dengan Allah.
antara dia dengan Allah. Allah menerima taubat siapapun, sebesar apapun dosanya. Bahkan kalau dalam bab taubat, ada orang membunuh berapa? 99. Itu bayangin membunuh, itu yang zalim sekali. Sampai kemudian membunuh yang ke-100. Belum sempat bertaubat. Ini orang belum sempat bertaubat. Dia baru dalam perjalanan menuju taubat. Masya Allah. Baru perjalanan menuju taubat. Belum sampai lagi. Masih setengah perjalanan. Masya Allah. Dan itu diterima oleh Allah dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahannya diampuni dan dia dimasukkan ke dalam surga. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan taubat Allah membuka pintu dengan sangat luas sekali. Pintu rahmat Allah terbuka sangat luas. Tetapi yang hati-hati apa? Adalah ketika dengan sesama manusia itu yang berbahaya. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Saling. Kemudian ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya tersesat. Semuanya apa? Tersesat illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang memang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan. Nah, hadis ini juga mengajarkan, Mbak, untuk kita itu harus meminta. Kadang-kadang kita masih berpikir, kenapa ya saya sholat 5 waktu aja masih susah. Ya minta sama Allah, minta hidayah sama Allah. Kenapa? Allah mengatakan apa? Yang memberikan hidayah itu hanya Allah. Misalkan mungkin adik kita ya, atau keluarga kita masih jauh dari hidayah. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah dia hidayah. Kenapa? Allah mengatakan apa? Kecuali semuanya itu bakal apa? Sesat. Kecuali memang orang-orang yang memang Allah berikan hidayah. Allah memerintahkan apa? Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Dan Allah mengatakan apa? Ahdikum, dan aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Jadi makanya jangan pernah lepas berdoa. Jangan pernah lepas berdoa. Dalam sholat berdoa. Karena intinya dalam sholat itu apa? Berdoa. Setelah sholat berdoa. Sebelum sholat berdoa. Waktu turun hujan berdoa. Pagi hari berdoa, sore hari berdoa. Dan umat Islam itu memang kekuatannya cuma berdoa. Kekuatannya cuma berdoa. Coba Pak, kita dari tidur. Bangun tidur kita berdoa, ya enggak? Berdoa itu minta, artinya berdoa itu kan minta sama Allah. Berdoa ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Berdoa. Bangun tidur, kemudian kita kamar mandi, mau masuk kamar mandi aja, Pak. Berdoa. Iya. Keluar kamar mandi kemudian apa? Berdoa. Wudu kita berdoa. Mau ke masjid ya, keluar rumah berdoa. Perjalanan ke masjid pun ada doanya. Perjalanan ke masjid pun ada doanya. Masuk masjid ya, ada doanya. Jadi seorang muslim itu memang tidak akan pernah lepas dari apa? Doa. Dalam masjid berdoa lagi ya. Dalam sholat berdoa, selesai sholat berdoa, keluar masjid berdoa. Mau masuk rumah pun apa? Berdoa. Ya kan? Dan mau makan berdoa, mau minum berdoa, selesai makan berdoa. Sampai apa? Mau berhubungan suami istri pun apa? Berdoa. Hafal Pak doanya ya? Insya Allah hafal ya. Semuanya doa. Mau tidur berdoa. Jadi umat Islam mau pakai baju berdoa, lepas baju berdoa. Ya kan? Makanya umat Islam itu sebenarnya tidak pernah lepas dengan berdoa. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Mungkin sampai sini dulu ya, karena sudah sampai jam 6. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Itu Pak Ustaz, kalau orang kufri kan itu antara besar, banyak sama kecil itu hukumnya
kalau di sama Allah itu dosanya sama enggak? Ya, ya orang nyuri banyak sama sedikit, judulnya sama-sama nyuri ya. Nah, kalau hasilnya gede sama yang kecil itu, ya kalau arwah ustad apa itu arwah kira-kira ini yang dosanya? Iya. Sama enggak dosanya ya kan? Iya, yang nyuri sama enggak itu nyuri banyak sama nyuri sedikit. Iya. Sama enggak antara nyuri 1000 dengan nyuri 10 juta ya kan? Ya beda, Pak. Ya kan? Beda ya. Antara nyuri dengan 1000 dengan nyuri 10 juta ya jelas beda ya. Dosanya pun juga beda. Karena apa? Efeknya pun juga beda. Efeknya pun juga beda. Bahkan hukum di dunia pun, seandainya ada hukum Islam, ya, seandainya ada hukum Islam pun, itu mencuri pun beda. Ada mencuri yang kemudian dipotong tangannya itu ada batasannya. Ada batasannya. Berapa mencuri yang ada batasannya? Dikatakan seseorang mencuri kemudian dipotong tangannya dalam Islam itu berapa? Artinya mencuri itu adalah kalau sudah dipotong tangan berarti itu sangat merugikan. Setengah dinar. Berapa setengah dinar itu? Kalau satu dinar sekarang sekitar 1 juta, ya, sekitar 1 juta sekian. Berarti orang mencuri di atas setengah juta itu kalau dalam hukum Islam dan dia ketahuan dipotong tangannya. Makanya kalau antum lihat ya, mungkin antum yang sudah pernah umroh ya di sekitar Saudi itu, di sekitar Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ada orang-orang yang tangannya itu kepotong segini. Itu bisa jadi dia apa? Ketahuan apa? Nyuri. Dipotong segini, ya. Potong lagi satu. Terus nyuri lagi, kepotong lagi segini. Bisa jadi. Jadi tentu berbeda. Kenapa sih dalam Islam itu harus dipotong? Jadi banyak sekali merasa itu tidak adil. Ini tidak adil kepada apa? Pelaku kezoliman. Kita tidak berpikir orang dizolimi itu kerugiannya besar gitu. Ya enggak? Dia selalu membela apa? Yang melakukan sebuah kejahatan. Coba enggak berpikir yang dizolimi, yang dicuri. Emang yang dicuri dia senang-senang aja? Enggak kan? Saya yakin semua orang yang dicuri atau diambil hartanya pasti kalau ditanya kamu maunya apa sama orang yang mencuri? Wah, kalau perlu dia mati, pasti gitu kan? Atau enggak dia apa gitu. Semua orang pasti merasakan. Kenapa? Kesebuah kezaliman dan Allah pun memberikan apa balasan juga sesuai gitu. Itu saja di dunia, apalagi di akhirat. Bagaimana kalau sudah dihukum di dunia, apakah nanti di akhirat mendapat hukuman? Jika dia bertaubat, kalau memang dia sudah dipotong tangannya, maka apa? Tidak mendapatkan hukuman di akhirat. Kalau masih tidak bertaubat, maka apa? Yang mendapat hukuman nanti di akhirat. Kalau ditanya apakah sama orang mencuri dengan jumlah dikit dengan orang besar? Ya beda ya. Enggak bisa disamakan orang mencuri uang 1000 misalkan ya dengan mencuri 10 juta ya tidak sama. Tetapi ya sama-sama berdosa. Sama-sama apa? Berdosa karena mengambil hak orang lain. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan kita punya hukum ya. Ada hukum Allah dan hukum manusia gitu loh. Jadi kalau misal kata tadi Pak Ustadz hukum kalau udah nyuri dipotong berarti Allah mengampunin dan hukum manusia juga mengampunin. Itu gimana kalau misal di sistem kita masih ya kayak hukum-hukum di Indonesia gitu loh. Apa udah dipenjara udah diampuni oleh Allah juga gitu Pak Ustadz. Iya. Ya. Bagaimana dengan hukum yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya. Seperti di Indonesia, bagaimana misalkan orang mencuri kemudian dia dipenjara. Jadi tentu ya, hukuman ini kalau memang setimpal ya, memang
setimpal, ya tentunya dia apa? Dia diampuni, ya. Dia diampuni. Kalau memang setimpal, kalau setimpal dan memang dilakukan setimpal, mas setimpal itu ya, misalkan orang mencuri sekian, dia dipenjarakan, sudah ada undang-undangnya. Dan itu kan memang kita lihat itu juga bisa dikatakan sesuai ya. Sesuai ya. Sesuai. Gitu. Mudah-mudahan itu bagian yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dia sudah dihukum, dia sudah. Cuman masalahnya kan tidak semua sesuai untuk yang kepada bawah, tidak sesuai kan. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Tambahkan. Yang saya tanyakan dua hal. Sekalian di sini ada Pak Sabto sama Pak Junen berkaitan dengan profesi pekerjaannya ya. Kaitan dengan regulasi pemerintah ya. Yang saya tahu itu sekarang itu pemerintah memberikan sebuah kebijakan bahwa kalau kita punya harta baru termasuk warisan maka kita harus segera melaporkan. Kemudian saya dapat pertanyaan. Lah kan ini saya pemberian dari orang tua saya katanya. Dan saya suruh menggunakan uang ini sebaik mungkin. Dengan sebaik-baiknya lah. Sekarang pemerintah minta uang ini juga harus dilaporkan kepada pemerintah. Kemudian timbul pertanyaan, kan kita sudah tahu, maaf, pemerintah kita seperti apa, negara kita seperti apa. Kalau saya sumbangkan, apakah saya juga ikut termasuk di dalamnya mengikuti, membiayai segala, maaf, hiruk-pikuk kehidupan di negeri kita. Jadi bagaimana sebaiknya? Di satu sisi ini pemberian dari orang tuanya murni, terus pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan harus melaporkan. Apakah itu termasuk dalam yang mungkin semacam pajak apa pas apa ya, yang Sri Mulyani itu. Sementara kalau saya keluarkan, berarti saya ikut juga membiayai segala hiruk pikuk negara kita yang seperti ini. Itu tadi. Ya. Jadi, nggak bisa nggak apa-apa. Ya, memang masalah pajak memang masalah pelik ya. Ya kalau masalah itu sih Pak, masalah pajak ini sekarang memang tidak terjadi di Indonesia ya. Di Saudi pun juga sekarang pajak itu ditinggikan. Ya. Segala macam itu mulai terkena pajak dan memang ini luar biasa. Bahkan di Saudi itu sekarang untuk anak-anak yang kuliah sistem mulazamah itu kan yang tidak resmi ya dari pemerintah, ya semacam mondok ya, tidak sekolah itu sekarang sedikit sekali. Karena memang biaya visanya itu berlipat-lipat sangat tinggi sekali. Termasuk kemudian saya di BSD itu ada dia keturunan Indonesia yang kerja di Saudi. Jadi dia lahir di Saudi, tetapi kan dia belum punya apa kewarganegaraannya. Jadi kan dia setiap tahun bayar. Dulu murah. Itu karena dia sekarang sudah mahal. Dia sampai dia masih kerja di sana, istrinya dan anaknya dan orang tuanya itu tinggal di Indonesia karena nggak kuat bayar. Saya kemarin cerita juga dengan beberapa ustadz yang anaknya mulazamah ya mondok di sana itu pada nggak kuat. Karena biaya sangat tinggi sekali. Bahkan sempat salah satu ustadz yang pernah saya temui, dia ketemu ya sama salah satu orang yang sangat kaya yang biasanya itu biasanya dia rajin sodakoh gitu, rajin sodakoh. Orang Saudi kan gitu. Kalau orang Arab itu kelebihannya kalau sodakoh luar biasa. Itu ketika ditemui, dia ngomong, saya tuh miskin sekarang, saya nggak punya harta gitu. Pak Fakhru, emang bener? Pertanyaan jujur gitu, emang bener, antum sudah nggak punya harta, diem. Sekarang semuanya dipajakin semuanya dipajakin, jadi dia tidak mau mengekspos hartanya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi masalah pajak ini ya itu kembali kepada masing-masing ya. Artinya bahwasanya tidak semua pajak itu jelek ya, ada baiknya, walaupun banyak buruknya sekarang ya kan, tidak semuanya baik. Ya tergantung niatnya saja lah ya, tergantung niatnya saja.
Mudah-mudahan itu saja jawaban. Jadi, Ustaz, jawaban apa normal saya ya, karena tidak ada orang pajak lah kan. Jadi ini Ustaz. Jadi saya juga hanya mendengarkan aja. Jadi sebenarnya bagaimana katanya? Sementara kalau saya keluarkan, berarti saya itu memberi, tidak dikeluarkan juga dari hak saya dari ibu bapak saya. Yang negara enggak kasih ke saya mau minta. Jadi mungkin ya takut kalau dikeluarkan ikut di dalamnya ya, sehingga kecipratan dosa mungkin ya. Saya menangkapnya dia itu. Sementara selain kan ini tanpa negara, hidup negara. Jadi, ya itu tadi. Agama, ya. Ya, itu tadi ya, kembali niatnya aja ya. Kembali. Pertanyaan yang kedua itu kaitan apa ya, yang bukan aku ya, Mas Kedoliman. Saya baca dalam kitab Sunan Al-Fiqh yang Imam Nawawi adalah sebuah kemaksiatan apabila kita diam, apabila kita diam melihat sebuah kemungkaran kezaliman di atas mata, itu kemaksiatan. Dan di sisi lain, orang-orang yang akan menyesal di hari kiamat adalah diantaranya adalah orang yang suka melecehkan agama, melecehkan aturan Allah, para ulama, filosofi dan sebagainya. Ini kaitan tadi bukan haknya termasuk menghilangkan nyawa saja, mencuri dan sebagainya. Itu kaitannya bagaimana? Artinya di sisi lain kita harus menjelaskan bahwa kulit itu kuning. Ada yang agak lupa ya, mungkin seorang ulama lah katakan itu khawatiran. Ya kita harus menjelaskan putih-putih kita putar. Karena kalau kita diam, tadi kata Imam Nawawi ya, sudah maksiat. Kalau kita diam saja, itu kalau kita tidak menjelaskan ya pasti bagian dari saja. Pasti begitu. Maksudnya itu bagaimana sikapi hal seperti itu ketika tadi pak sedikit saja menghukum. Ya kalau saya sih pasti akan menjelaskan, karena kalau kalian diam saja masuk bagian dari maksiatan, apalagi kalau saya tidak mungkin. Iya. Yeah. Saya tutup dulu. Gak apa-apa. Kalau tutup atau nggak terserah, gak apa-apa. Nah, baik. Ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin akan saya jawab ya, karena ini mau di. Kita tutup dulu kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.